sudah melakukan itu. Ya, Pak Haji. Ketika khilafah Utsmania hadir sebelum Utsmani amrun tauqif di awal amrun istilahnya yakni sinai misalnya sahabat. Sekali lagi hadir sebelum Utsmani. Rasul Utsmani tulisan Al-Qur'an itu apakah tauqif atau istihad daripada para sahabat? Mana buktinya itu bukan tauqif itu? Itu saja. Ceritanya Al-Qur'an itu pada saat ditulis tidak ada titik. Yang tidak ada titiknya dengan 2 titik, ra tidak ada titiknya dengan 3 titik, perbedaan antara jim dengan ha dengan kha itu bukan dengan titik. Jadi untuk membedakan antara shin atau shin dengan sin, kalau dengan sin biasa tulisannya macam ini. Tapi kalau di bawahnya ada lengkung sedikit itu berarti shin. Kekeliruan itu berlaku di zaman baginda. Salah fitrah, salah semula jadi. Dengan pengamatan yang tajam daripada para sahabat, sehingga yang walaupun tidak ada baris huruf titik 2, titik 3, jim ada titiknya, kha ada titiknya, begitu juga dengan fa, dengan ta, dengan ba, yang seperti perahu titiknya di bawah, ini ingat nih, ini ba, yang titiknya di bawah perahu, jokong, atau juga dengan apa, dengan sampan, ada titik di bawah, ba. Kalau titiknya 2 di atas, nah. Kalau titiknya 3 di atas, sah. Itu kita menanamkan kepada anak-anak kita zaman dahulu untuk mengenal huruf hijaiyah yang 28. Sebab sebelumnya memang tidak ada titik seperti itu. Jadi kekeliruan itu berlaku di zaman Sayyidina Ali karramallahu wajah, yang sehingga pada saat itu Al-Qur'an ditulis dengan rasmul Utsmani. Jadi dengan titik-menitiknya itu dilengkapkan pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib dan juga pada masa itu atau pada masa kepemimpinan beliaulah ditulisnya ilmu nahwu atas perintah Sayyidina Ali kepada Abul Aswad, kepada Abul Aswad Abu Ali kalau tidak salah nama benar nama lengkapnya. Jadi asal pembicaraan berkenaan dengan ilmu nahwu pada saat itu seorang anak memperkatakan sesuatu kepada orang tuanya tapi salah harakat. Qala ma ajlas ma ajmala as-sama'u. Qala ma ajmala as-sama'u. Jadi pada saat itu kata orang tuanya nujumha. Jadi maksud daripada perkataan tadi itu si anak ini ingin memperkatakan alangkah cemerlang dan indahnya, alangkah indah dan bagusnya langit itu yang ingin dikatakan. Tapi orang tua si perempuan tadi itu tidak paham, dikira mempertanyakan apa yang terindah di planet itu, apa yang terindah di langit itu. Jadi kata orang tua beliau nujumha bintang-bintangnya. Jadi kata si perempuan laisa dzalika uri, bukan itu yang saya maksudkan. Yang saya inginkan at-ta'ajjub, saya merasa aneh dan heran. Oh, kalau macam itu katakan ma ajlas sama'a, dipatahkan samanya bukan dengan apa. Jadi ilmu nahwu ditulis dengan i'rab mubtada' fa'il maf'ul dan sebagainya, itu Sina Ali yang mengajarkan. Begitu juga pelengkapan daripada nukat. Sebelumnya di zaman Rasul tidak ada nukat, tidak ada syikil, tidak ada harakat, tidak ada baris. Al-Qur'an dibaca dengan seperti itu saja. Tidak ada harakat ke atas ke bawah dan juga tidak ada titik menitiknya. Jadi daripada cerita kejadian tadi itu dapat kita pastikan bahwasanya syakal baris huruf-huruf Al-Qur'an itu bukan tauqifi daripada Rasulullah atau juga daripada Allah, akan tetapi daripada ijtihad para sahabat berikutnya untuk membeda-bedakan antara sebutan dengan sebutan, antara ta dengan ta dan juga dengan ba. Jadi pada saat belum mendefinisikan isim, fi'il, huruf, jadi itu diperumpamakan dengan tiga buah huruf. Fi'il itu adalah madalah alama Allah yang menunjukkan tentang peristiwa yang telah lalu, sedangkan dengan isim mayadudu ala musamma, masing-masing mempunyai alamat-alamat tersendiri. Sementara dengan huruf bukan menunjukkan kepada waktu yang telah silam dan juga tidak menunjukkan kepada satu makna, pada satu nama. Nah untuk lebih mudah mengingatnya kata beliau, fi'il berupa makna seperti dengan jim, isim berupa makna seperti dengan ha yang titiknya di atas, jim titiknya di bawah, ha titiknya di atas. Sementara kalau dengan huruf yang tidak ada alamat itu seumpama dengan ha, titik di atas tidak ada dan titik di bawah juga tidak ada.
Oke, okay, yang lain. Yang muda-muda enggak pertanyaan jangan membingungkan. Syukur-syukur saya ada jawabannya, kalau tidak ada jawaban.